Dari penelusuran Diamond TV di Pasar Bintan Center, Kota Tanjung Pinang, pada Rabu 19 Desember 2018, harga ayam potong dan daging masih di angka stabil. Untuk harga ayam potong masih stabil dengan harga berkisar Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogramnya. Sedangkan harga daging berkisar Rp45.000 per kilogramnya. Harga daging nih bang? Daging ayam enggak. Standar. Standar ya? Berapa tuh bang kilonya? 40, 42. 42 kilonya ya? Iya. Kalau daging? Daging biasa. Berapa? 55. 55? Berarti belum ada kenaikan nih bang? Belum, belum ada. Herman, selaku pedagang ayam potong dan daging di Pasar Bintan Center, mengatakan belum ada kenaikan harga untuk ayam potong dan daging di Pasar Bintan Center. Herman menambahkan, kenaikan ayam potong dan daging naik biasanya menjelang Hari Raya Umat Islam, yakni Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.